Waktunya seru-seruan ngerjain soal SNBT. Belajar menyenangkan biar nggak bete. Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Sarah. Kali ini Kak Sarah akan bahas tentang simulasi SNBT 2023. Untuk kali ini, Kak Sarah akan bahas tentang literasi bahasa Indonesia nih. Sebelum-sebelumnya, Kak Sarah kan sudah pernah bahas tentang PPU, tentang PU, dan tentang PBM. Untuk ketiga kategori itu sudah pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini ada literasi bahasa Indonesia nih. Gimana sih contoh soalnya? Langsung aja yuk kita mulai. Ini dia teksnya. Dan pertanyaannya. Kalau ada teks seperti ini, kita bisa langsung ke pertanyaannya nih. Pertanyaannya adalah, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan adalah... Oke, untuk sekilas kita bisa baca dulu. Kak Sarah bacakan dulu. Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21, teknologi ini baru dipopulerkan beberapa tahun terakhir. Mobil listrik adalah mobil dengan mesin pendorong berupa motor listrik yang energinya diambil dari baterai isi ulang. Berita paling menonjol dalam teknologi ini di antaranya adalah usaha pembangunan tempat pengisian daya pengganti pompa bensin. Pada dasarnya, stasiun pengisian daya dapat ditempatkan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran internal, mobil listrik lebih senyap dan tidak memiliki emisi gas buang. Oke, untuk paragraf pertama ini membicarakan tentang mobil listrik, gitu ya. Lalu di akhir diberitahukan bahwa berita paling menonjol tentang pembangunan tempat pengisian daya pengganti pompa bensin. Jadi bisa dibilang untuk mobil listrik gitu. Oke, kita lihat di paragraf 2. Mobil listrik hemat energi dan tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara. Mobil listrik ini merupakan alternatif yang baik yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan, termasuk lingkungan atmosfer yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah nyata dan tantangan terhadap pemanasan global yang merupakan persoalan sangat serius yang harus ditemukan solusinya. Oke, selanjutnya, kendaraan listrik juga hadir dengan beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Akibatnya, waktu pengisian baterai lama dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik menjadi lebih berat. Daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Oke, di sini diberitahukan masalah atau kekurangan dari baterai di dalam mobil listrik gitu ya. Lalu selanjutnya, sejumlah pemerintah di dunia telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter, subsidi untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya, dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, teksnya panjang. Sebenarnya Kak Sarah punya salah satu cara agar kita tidak perlu membaca yang teks panjang, tapi sebenarnya untuk lebih meyakinkan kita perlu membacanya. Di sini ada beberapa opini ya di dalam kalimat itu. Kita bisa simpulkan bahwa diberitahukan atau menurut penulis ya bahwa di sini lebih menekankan kalau mobil listrik ini ada di akhir, kebijakan ini perlu didukung. Perlu dikirim termasuk kepada opini maksudnya Sarah ya, didukung mengingat kelebihan mobil listrik. Kelebihan tadi sudah dikasih tahu ya bahwa dia itu adalah lebih senyap dan tidak memiliki emisi gas buang. Tidak memiliki emisi gas buang maksudnya tidak menambahkan polusi udara gitu ya.
kelebihan mobil listrik telah dikemukakan di atas, jadi sudah ada di paragraf sebelumnya. Lalu, dan bahan bakar fosil, itu bahan bakar fosil adalah untuk bahan bakar yang selama ini kita pakai, itu akan berkurang atau akan habis. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E, yang mana nih? Yang A, mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Di sini memang ada, tapi bukan itu, bukan opini penulis ya. Yang B, mendukung kebijakan mengembangkan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Ini bisa jadi karena ada di teks, maksud dasar ada di kalimat terakhir, di paragraf terakhir. Yang C, mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun semua stasiun pengisian daya. Di sini tidak ada informasi tentang membangun semua stasiun pengisian daya. Ya, informasinya kurang tepat. Lalu, mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Di sini juga tidak ada penggantian semua, tapi ada informasi bahwa akan ada usaha pembangun tempat pengisian daya gitu ya. Jadi yang D bukan atau salah, yang E kurang, mendukung kebijakan insentif tunai kepada pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Di sini nggak ada tulisan insentif tunai, adanya insentif non-moneter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gimana teman-teman, mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya, silakan kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, lulus PTN. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023, ke Bimbel Bertapa aja. Tingkat lulusan hingga 100% tiap tahunnya. Berdaftar, kuota terbatas.